Sejak peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia tingkat Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan sederhana peserta upacara yang hadir. Hanya diikuti oleh staf kecamatan, para kepala desa dan undangan terbatas saja bertindak sebagai inspektur upacara Camat Cihampelas Jajang Nur pembaca teks Pancasila. UUD 45 Ambar Lutfi. Teks proklamasi Kusnandar. Doa Ketua MUI. Pembawa acara MC. Hal ini tentunya sudah sesuai dengan pedoman peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-75 tahun 2020 yang dikeluarkan Menteri Sekretariat Negara. Peringatan dilaksanakan secara sederhana namun tetap mengedepankan semangat. Dalam kesempatan tersebut, Camat juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu patuh terhadap protokol kesehatan. Tentunya hal ini harus menjadi renungan bersama. Berharap bahwa wabah ini segera berakhir dengan senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang terpenting kepada masyarakat untuk selalu patuh melaksanakan protokol kesehatan. Hal itu disampaikan Camat Cihampelas Jajang Nur kepada Berita 7 Senin tanggal 17 Agustus tahun 2020. Pelaksanaan peringatan HUT RI ke-75 tingkat kecamatan. Alhamdulillah mungkin untuk tahun sekarang memang ada perbedaan peringatan kemerdekaan Indonesia yang 75 ini kita disederhanakan. Dalam artian, tapi untuk pelaksanaan alhamdulillah tadi terlaksana dengan baik dan nikmat sekali. Hanya mungkin ada masyarakat yang mungkin rasa sedih Pak. Ya, dalam artian masih ada warga yang menganggap kenapa kita tidak ramai-ramai seperti tahun kemarin dan sebagainya. Tapi ya kita jelaskan bahwa memang kondisi pandemi COVID-19 ini belum dikatakan selesai dan mudah-mudahan untuk tahun-tahun yang ada akan lebih meriah lagi. Walaupun di desa-desa masih ada keinginan masyarakat untuk merayakannya, kami juga sebenarnya tidak bisa memaksa dan tidak bisa melarang secara tegas. Tapi yang jelas kami berharap bahwa COVID-19 ini protokol yang tetap dilaksanakan, protokol kesehatan, supaya mereka dapat melaksanakan kegiatan memeriahkan HUT kemerdekaan ini dengan hikmat, juga dengan selamat. Artinya kita tidak hura-hura, tapi di satu sisi lagi kita diancam oleh COVID-19. Mudah-mudahan ke depan kita kembali lebih normal lagi, dalam artian kita bisa bergembira dalam kondisi memeriahkan kemerdekaan Indonesia yang ke-76, 78, 77 dan sebagainya. Terima kasih. Pelaksanaan peringatan HUT RI ke-75 tingkat kecamatan dilaksanakan dengan waktu yang singkat. Kegiatan dilanjutkan mengikuti upacara kenegaraan di Istana Negara melalui virtual dari Cihampelas. Yayat Wawor, kontributor Berita 7, melaporkan. Para kepala desa.